Imamat Bali Pulau. Terima kasih Datuk Pengerusi sudah memberi peluang kepada Bali Pulau untuk berbahas dalam masa yang singkat ini mengenai 01000 pengurusan kementerian. Pak Menteri, untuk tujuan rekod, pertama sekali saya ucapkan riba terima kasih kepada Menteri. Sebenarnya tidak terlibat langsung dalam Kementerian Pengajian Tinggi, ya, tetapi memberi peluang saya bawa-bawa ini, saya keluar negara bersama Menteri JPA untuk berdialog secara langsung dengan pelajar-pelajar Malaysia di England. Dan saya rasa itu satu pengalaman yang baik kerana ke beberapa universiti daripada terutama di daerah selatan England, daripada apa dia ni, London, Nottingham, Swansea, Bristol dan juga hinggalah apa dia ni, ke dialog-dialog dengan pimpinan di sana. Pengalaman ini, Mak Menteri, saya katakan satu perkara yang baru juga kepada mereka kerana ianya secara terbuka ada melalui Parlimen Pembangkang bersama dengan Menteri dan juga pada masa yang sama dihadiri oleh Timbalan Menteri apa tu, Timbalan Menteri Sukan apa tu, dan pensiun. Mak Menteri, yang ingin saya katakan di sini, satu perkara yang saya lihat di situ mengikut laporan feedback saya dapat dari pelajar, dia kata itu satu perkara yang ya baru dan dia kata perlu diteruskan. Tapi saya mohon pandangan Menteri lah kerana ini bagi saya satu perkara yang dikatakan bagus oleh pelajar dan kebetulan kerana mereka mahu pandangan itu. Kerana soalan-soalan ditanya, contohnya apa pandangan Menteri mengenai bersih, apa pandangan saya sebagai pembangkang, langsung apa pandangan mengenai hudud, apa pandangan mengenai apa dia ni, hak memilih pilihan raya yang akan datang untuk pelajar-pelajar. Jadi perkara itu langsung. Dan saya rasa itu juga aspek pendidikan yang saya rasa kemudian majlis tinggi perlu lihat. Dan untuk itu saya membawa apa dia ni, keresahan pelajar. Menteri, baru ni pelajar kena setiap tahun ada pertandingan tahunan pelajar-pelajar di United Kingdom sana, baru ni mereka semua berkumpul di Nottingham University ramai. Tetapi sebabkan peraturan kerajaan apa dia ni, UK di sana, mereka telah dikenakan saya rasa agak yurannya agak tinggi untuk mengadakan pertandingan sukan tahunan. Kan di sana dimaklumkan kepada saya Universiti Nottingham mengenakan charge yang agak tinggi juga sebab apa ialah perlu disewa kemudahan-kemudahan sukan. Yang saya ingin saya timbulkan di sini ialah peraturan-peraturan ini akan saya rasa lebih membantu sekiranya ia dibantu secara langsung oleh Kementerian Pengajian Tinggi kerana merujuk kepada aspek-aspek kewangan dan kedua merujuk kepada aspek-aspek apa dia ni, dasar. Contohnya macam peniaga-peniaga, tahun ni pelajar nak peniaga susah sebab dikenakan insurans untuk penjaja-penjaja ataupun yang membuka kedai. Yang Mak Menteri ingin saya katakan di sini, Mak Menteri, aspek yang pelajar tunjukkan yang saya rasa perlu digalakkan ialah aspek keusahawanan yang diterapkan. Ada pelajar boleh buat nasi lemak untuk 1,000 orang lebih makan. Saya rasa itu satu perkara yang hebat. Mungkin apa ini, Pasir Salak tak tahu tadi, dia kata pelajar tak boleh buat apa nasi lemak. Saya kata ini boleh buat even di England. Tapi yang penting kita perlu permudahkan. Kerana Mak Menteri, saya rasa aspek yang seterusnya yang ingin saya tekankan ialah aspek pertama sekali, saya difahamkan bahawa kerajaan di dalam merangka dasar apa dia ni, pendidikan telah menggunakan khidmat para konsultan. Mak Menteri, saya mohon Mak Menteri menjelaskanlah di dewan ini. Pertama, kenapa perlu guna pakar-pakar konsultan, terutama konsultan-konsultan luar ni, terutama management-management konsultan ini. Kerana saya faham mereka ini mahal dan saya faham juga tak banyak pun yang banyak kepakaran di dalam pendidikan ni. Mereka ni lebih kepada aspek-aspek korporat. Tapi kalau ada, mungkin perlu dijelaskan kepada dewan. Yang kedua, Mak Menteri, saya bertanya di mana peranan institusi khusus ni. Saya fahamkan ada majlis profesor, majlis pelbagai. Dan saya rasa dari segi aspek bahasa dan sebagainya, kita ada institusi berkanun, dewan bahasa. Malah kita pun ada, kita panggil apa, sasawan-sasawan negara, kalau isunya isu kebudayaan, kalau isunya isu bahasa. Tetapi sejauh mana mereka ini digunapakai, dimanfaatkan. Kerana saya bimbang, macam dikatakan oleh Pasir Salak tadi, bunyi hebat, perbelanjaan tinggi, mahal. Tetapi manfaatnya saya rasa tidak semana ataupun mungkin manfaatnya boleh dioptimalkan dengan perbelanjaan yang lebih murah. Seterusnya, Mak Menteri, atas tujuan itu, Mak Menteri, saya ingin cadangkan satu pendekatan yang telah dibuat dan telah berhasil dan berjaya dan sehingga akan mengangkat nama universiti tersebut sehingga satu universiti yang
Sebenarnya bukan Ivy League pun Mak Menteri, tetapi sekarang ni setara hebat macam Ivy League. Ya? Pendekatan itu telah digunakan pada sekitar lebih kurang Oktober 1993 oleh seorang yang berlatar belakang kan hanya Profesor Undang-Undang, tetapi diangkat sebagai Presiden Universiti, sekarang ini Presiden Emeritus, Profesor Gerhard Casper di Stanford University, Universiti Stanford. Pada tahun 1993, apa yang dia buat selepas beliau diangkat menjadi Presiden, beliau mewujudkan apa dipanggil sebagai, dengan izin, Commission on Undergraduate Education, iaitu satu Suruhanjaya untuk mengkaji mengenai pendidikan undergraduate ini. Kerana ini penting, Mak Menteri, kerana sehebat-hebat universiti tersebut pun dikata dilaporkan semenjak tahun 1968 proses tersebut tidak pernah dibuat, dan beliau melakukan selepas ianya lama tidak dibuat. Dan yang menarik juga, Mak Menteri, yang ingin saya katakan, berbeza dengan pendekatan yang menggunakan konsultan-konsultan luar ini, beliau dilaporkan menggunakan, dengan izin, 14 faculty members dalaman, 2 students dalaman, 2 alumni dalaman, dan the vice provost lah. Dan kebetulan ketika itu dilantiknya Condoleezza Rice sebagai vice provost. Yang ingin saya menarik perhatian, Mak Menteri, pada pandangan saya, untuk keperluan suatu institusi itu, saya rasa orang dalam lebih tahu, terutama mereka-mereka yang telah bertugas dengan lama. Pertama, itu saya rasa Menteri tolong jelaskan. Pendekatan saya nampak berbeza dan belanjanya tinggi, dan saya rasa kurang efektif. Dan yang kedua, Mak Menteri, saya juga ingin menanya penjelasan Menteri mengenai apa reaksi ataupun tindakan kementerian, terutama apabila Bank Dunia, ya, World Bank, mengeluarkan laporan yang mengkritik hebat, terutama sekali mengambil kira pendekatan pendidikan dalam kerangka kepelbagaian kaum, yang ada aspek-aspek yang ditekankan membantut prestasi yang tinggi. Menteri faham apa laporan yang saya masukkan, ya, Menteri. Kedua, Mak Menteri, saya ingin mengatakan juga di sini ialah Menteri, kementerian perlu menggarap kepakaran-kepakaran kita panggil graduate fellowship program. Kerana perkara yang sama telah dibuat oleh presiden tersebut, sehinggakan ia membantu universiti dalam dua aspek. Satu dari segi dana, dan yang kedua membantu untuk mewujudkan satu program-program fellowship yang mana boleh digunapakai oleh pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah yang hebat, yang bagus, agar mereka ini tidak ke tempat lain. Dan perkara ini diwujudkan kerana pada pandangannya ialah recruitment and retention of exceptional faculty members yang berjaya ini amat penting dari aspek penyelidikan dan juga pengajaran. Excel both in research and teaching. Dan ini saya katakan, ada setengah pensyarah dia ni pandai mengajar, sentiasa mendapat anugerah dalam pengajaran. Tetapi dari segi aspek penyelidikan, mungkin dia tidak ada track record yang baik. Tetapi saya rasa kedua-duanya amat penting. Dan saya ingin menanya Menteri, sejauh mana institusi pengajian tinggi ataupun kementerian sendiri memberi galakan di dalam aspek yang mana mengangkat tenaga pengajar yang hebat dari segi penyelidikan dan hebat dari segi pengajaran. Seterusnya, Mak Menteri, ini akan sekali lagi menyumbang ke arah pembentukan yang Menteri pemaklum, iaitu dipanggil sebagai research grant dan juga junior faculty untuk mereka-mereka yang punya potensi, mungkin punya CGPA yang tinggi dan sebagainya, melihat bahawa profession pendidikan ataupun profession sebagai pensyarah ini satu perkara yang hebat. Dan saya kata perkara hebat ini mungkin boleh berlaku dalam dua aspek, mungkin dari segi gaji yang sehebat mungkin, yang kedua mungkin dari segi kondisi penyelidikan tersebut sentiasa punya sistem, skim galakkan, research grant dan sebagainya yang menggalakkan. Saya rasa itu perlu, kerana graduate fellowship program ini telah berjaya membentuk keadaan sebegitu di universiti yang saya katakan tadi. Dan yang seterusnya, apa yang ditunjukkan di dalam laporan Suruhanjaya tersebut ialah, Mak Menteri, dia mengurangkan birokrasi sehinggakan terbentuknya satu jawatan yang kecil, satu birokrasi pendidikan. Ialah kita sini macam-macam, ada senet, ada macam-macam, yang sehinggakan kadangnya benda itu tidak menyumbang ke arah pendidikan pun, dia banyak menyumbang ke arah pembelanjaan pengurusan.
Yang mana saya rasa pendidikan di sini ialah yang paling penting mengenai minda, hati dan juga tangan. Yang maksud saya pendidikan hari ini sehinggakan kita melihat it disconnect between brain, heart and hand. Sehinggakan nak buat benda tertentu tak boleh, perlukan infrastruktur yang mahal dan sebagainya. Dan saya rasa birokrasi, saya rasa satu aspek yang menteri mungkin boleh jelaskan, adakah birokrasi yang ada sekarang ini membantu terhadap apa dia ni, kecemerlangan institusi, ataupun sebenarnya kita perlu kurangkan kerana ialah pembelanjaannya tinggi. Dan seperti yang dikatakan oleh tadi Pasir Mas, ialah jadi pengerusi sampai apa dia ni, indikator yang sama. Sebenarnya Mak Menteri, saya juga ingin menanyakan Mak Menteri, sejauh mana kementerian melihat fungsi alumni persatuan bekal-bekal pelajar ini terhadap membantu kementerian. Kerana saya melihat di dalam laporan Suruhanjaya ini juga, dia menunjukkan bahawa alumni, persatuan alumni ini membantu secara langsung, terutama sekali di sini dikatakan Stanford Fund for Undergraduate, yang mana menunjukkan bahawa dana pendidikan terutama untuk pelajar-pelajar undergraduate ini dibantu langsung oleh pihak alumni. Dan saya yakin universiti-universiti di Malaysia ini, banyak universiti tua seperti Universiti Melaya dan seterusnya ini mempunyai rangkaian apa ini, alumni-alumni atau bekal-bekal pelajar yang hebat. Dan akhir sekali untuk kawasan, Mak Menteri, saya mohon penyelesaian Mak Menteri untuk memberi penjelasan dewan ini, setakat hari ini apa perkembangan ataupun apakah bantuan kerajaan, apakah status terakhir dengan izin the first Asian Women Leadership University yang telah diputuskan sebagai satu projek ETP oleh Mak Menteri Senator. Saya tidak peluang untuk bertanya beliau kerana beliau tidak pernah datang di dewan untuk menjawab, tetapi saya mohon penjelasan menteri, walaupun dikatakan projek ETP di bawah Menteri Jabatan Perdana Menteri, tapi saya rasa relevan untuk Menteri Pendidikan Tinggi untuk menjelaskan. Kerana pada pandangan saya, mengikut di website dan juga mengikut diskusi saya dengan peneraju universiti tersebut, dia bukan saja akan memberi impak kepada Malaysia, malah diandaikan ia akan melatih pemimpin-pemimpin bakal, pemimpin-pemimpin wanita di rantau daripada Timur Tengah, di Asia dan sebagainya. Dan saya rasa itu satu perkara yang ia menjawab dan boleh mengangkat martabat negara, sebuah negara yang progresif seperti mana yang dikhuatir oleh Bukit Mentajam tadi, ada isu-isu gender. Dan saya rasa ini, kalau ini diangkat dan biarnya berjaya, saya rasa satu perkara yang baik. Dan akhir sekali, Mak Menteri, cukup, akhir sekali ialah kawasan ini politeknik, Mak Menteri, politeknik Balik Pulau. Sebab satu, mengikut diskusi saya dengan seorang pegawai yang tidak perlu saya nyatakan namanya di sini, kebetulan pegawai khas yang menjaga apa yang haiwan politeknik ini, politeknik di Balik Pulau ni, Mak Menteri, bermula dengan agak tidak berapa menyenangkan. Isu-isu pembangunan, isu constructionnya itu amat memalukan lah, sehingga dipapar di media-media. Tetapi saya rasa Mak Menteri, belum terlambat Mak Menteri untuk memperbetulkan keadaan ini, dan saya rasa ianya boleh dipercepatkan, ianya boleh diperbaiki. Dan cadangan saya, Mak Menteri, cadangan saya, mungkin tiba masanya Menteri melihat politeknik, Institut Kemahiran Mara dan sebagainya yang bersifat vocational, technical ini diintegrasikan. Kerana saya rasa banyak, tetapi pencapaiannya itu kita perlu, dengan izin, cutting edge of the cutting edge, dan mungkin boleh jadikan satu politeknik yang istimewa dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu, apatah lagi untuk keperluan inovasi dan juga ekonomi kreatif. Terima kasih, Mak Menteri.